Quran Surah Al-Baqarah Ayat 1 Alif Lam Mim Ayat 2 Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat 3 Yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ayat 4 Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin akan adanya akhirat. Ayat 5 Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat 6 Sesungguhnya orang-orang yang kufur itu sama saja bagi mereka. Apakah engkau Nabi Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Ayat 7 Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Pada penglihatan mereka ada penutup dan bagi mereka azab yang sangat berat. Ayat 8 Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang mukmin. Ayat 9 Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Ayat 10 Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya dan mereka mendapat azab yang sangat pedih karena mereka selalu berdusta. Ayat 11 Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ayat 12 Ingatlah, sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Ayat 13 Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain yang telah beriman, mereka menjawab, apabila kami akan beriman seperti orang-orang yang picik akalnya itu beriman. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang picik akalnya, tetapi mereka tidak tahu. Ayat 14 Apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Akan tetapi, apabila mereka menyendiri dengan setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersamamu, kami hanya mengolok-olok. Ayat 15 Allah akan memperolok-olokkan dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ayat 16 Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan mereka
bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat 17. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Ayat 18. Mereka tuli, bisu, lagi buta. Mereka tidak dapat kembali. Ayat 19. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai berbagai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya untuk menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Ayat 20. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Apabila gelap menerpa mereka, mereka berdiri tidak bergerak. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.